Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dari tim Santikala, beberapa orang ada yang mau pergi ke Empang Raja ya, di Bekasi Barat. Setelah malam minggu saya tester, ini umpan lumayan, bukan lumayan sih, emang bagus. Jadi kondisi malam yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya, cara melasiknya kondisi bagus, naik 19 ekor. Kondisi malam 19 ekor untuk pemancingan jati itu udah track record yang bagus. Double strike sampai 3 kali, yang satu bisa buat jajan kopi, yang duanya satunya turun di jalan, jadi yang nyampe cuma satu. Nah, ini saya pakai lagi umpan Lady Gaga sama alis hitam bagi varian jagung. Terus itu juga sama, tadi hanya itu sudah dites seperti yang sudah dijelaskan saya kemarin untuk esen kuncian ya. Jadi kalau udah ditetes esen kuncian, saya rebus ulang agar aromanya sop. Ini umpan yang fenomenal juga, umpan super cangkurileung. Itu umpan dari orang sini asli, orang Setu ya, Om Cepot selaku ownernya. Ini umpan juga super mantep. Ada dua varian, yang ini gepeng. Kalau gepeng dia untuk kondisi malam ya, karena ada aroma garlic, hangat-hangat gimana gitu. Terus satu lagi yang gendut. Ini gendut. Gendut itu untuk siang karena aromanya sangat amis. Cangkurileung ini bisa di langsung dadakan ya, hanya kasih kroto saja seperti deskripsinya di sini. Ini hanya tinggal tambah kukus 10 menit, aduk, tambah kroto. Ini benar ya, jadi nggak hoax. Kalau banyak label di luar kan hoax ya. Kemudian kalau di labelnya hanya tambah kukus 10 menit tambah kroto, tapi nantinya harus diaduk lagi. Kalau itu aduh, langsung digas juga hasilnya mantap. Kalau yang gepeng cenderung ke induk, ikan rame juga bagus. Umpan 55 cap kantong plastik tapi isinya Lady Gaga, mantap. Ini nanti rencananya mau di compare sama pelet, jadi pelet jitu merah yang 2 bungkus, telur asin 1, nanti ada esen blenok 5 tetes sama cangkurileung 1 bungkus, kerotonya 1 on. Itu sudah diuji di siang, malam tetap josh. Jitu 2 bungkus, telur asin 1, blenok 5 tetes. Mohon maaf koreksiannya untuk deho ya, deho 1 setengah kaleng besar, harus deho ya. Kalau sambal aromanya kurang bagus, kecuali kalau memang dasarnya sudah bagus boleh pakai sambal. Ini baiknya sih pakai deho. Deho setengah kaleng sama kroto 1 on. Itu benar-benar mantap, siang malam tetap ngacir, ikan rame, jadi mau makan. Yang tadinya ini cenderung ke induk, kalau di compare sama jitu jadi mau makan. Gesit SGI, si gesit irit. Oke, mungkin seperti itu untuk hari ini, senjata untuk hari ini. Au, panas. Selamat mencoba, jangan ragu. Kalau kata tagline umpan Sadelma, pakai hati. Tapi kalau dari kami tim Sandekalama, asal wani enak.